بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رب زدنا علما ورزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا أمين رب العالمين Bapak Ibu dan para santri jemaah Majelis Rabbani yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis terbaru Al-Quran episode yang ke-200 Alhamdulillah kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan terlebih dahulu membaca lafaz basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kemudian seperti biasa kita awali dengan tilawatul Quran, suratul Fatihah dan surah yang sedang terdapat pada sembilan hari ini. Al-Masihurah al-A'la InsyaAllah. Kita awali dengan tilawat suratul Fatihah. Dan nabda bi al أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله بثاء أحوى فلا إنه يعلم الجهر وما يخفى وبشر فذكر إن نفعت الذكرى يذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت <يمجع> ولا يحيا قد <تحن> أفلح تزكى وذكر اسم <الصم> ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير <تخيرون> وأبقى إن هذا لفي الصحف صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق الله الرسول الكريم ونحن والحمد الحمد لله رب العالمين بابا ايبو يا نظيف القران اعطى مدرك ان شاء الله امام سفر الى السماء حفظه الله فعليه فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المصطفى القدوة الحسنة محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعده قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Sadaqallahul azim ibadallah usi nafsi wa iyaakum bitaqwa Allah faqad fasal mutaqun Puji dan syukur senantiasa kita ungkapkan, kita panjatkan dan kita sempurnakan Seluruhnya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah wa syukrulillah di pagi ini kembali kita dihimpun dengan dan oleh kehendaknya bahkan dengan inayah Allah selalu menjaga dan merawat kita sebagai Rabbul Alamin Pencipta, pemilik, pengatur yang Maha mutasarif melakukan apa saja bagi seluruh alam semesta, termasuk kita di dalamnya. Coba barisannya mulai dari depan ya. Tidak mencari zona aman, zona aman, zona nyaman. Insya Allah masjid ini sudah sangat nyaman. Belum lagi kalau kita berada di masjid ya Ustadz, sudah dijamin ya. Yang kita lakukan di sini adalah berkumpul dalam rangka Tadarus, mempelajari, ya Tadarus ya, saling kita memberikan informasi pengalaman hidup, konteknya saling mempelajari apa yang dipahami oleh saya di majelis ini, kita pahami apa yang dipahami oleh Kurtubi juga yuk kita pahami apa yang dipahami juga oleh Pak Somana Bumarniza oleh guru kita Ustaz Said, oleh guru kita Ustaz Ajeng kemudian oleh Pak Muhammad Fatoni. Begitu hanya dengan kehadiran Umminita, yuk kita saling mempelajari. Oleh karena itu secara interaktif ya, kita selalu saling memberikan ya, saling memberikan saling berkontribusi baik pengetahuan, wawasan, pengalaman atau perilaku kita sehari-hari terutama dalam konteks menjalankan dan mempraktekkan Al-Quranul Karim sebagai hudan begitu ya Pastahduni ahdikum begitu perintah Allah kemarin mintalah kalian hidayah kepadaku ahdikum pasti aku akan tunjukkan kamu sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu poin penting dalam majelis ini adalah fiqhul istihda. Ya, saja. Ya, menjawab dan mengistijabah firman Allah dalam hadis qudsi kemarin, Fastah duni. Begitu ya, Ustaz Fathur, masih ingat kan bisa dilihat kembali hadisnya fastahduni maka mintalah kalian hidayah gitu saja kalau kemarin saya menggunakan istilah fiqhul ihtida nah sekarang kita ganti dengan fiqhul istihda kalau ihtida itu menerima hidayah kalau istihda ini meminta hidayah Nampaknya ungkapan istihda itu jauh lebih humble ya, lebih santun, lebih tawadu karena kita tidak punya dan tidak bisa menerima hidayah tanpa hidayah yang Allah berikan. Nah, kalau Allah memberikan, maka Allah pula yang maha pantas untuk diminta. Bisa maju lagi ke sini? Halo, atau yang di belakang deh, pindah ke depan. Cak, semuanya ya, Izati. Halo, Bu Indah juga ke depan deh, pindah softnya. <tuh> atau siapa yang mau berlomba-lomba melangkah ke depan? Itu langkah terbaik ya, seperti langkah dalam sholat. Itu langkah terbaik adalah langkah maju ke depan ya. Masyurul Ma muslimin wa hamakumullah Syukur kita kepada Allah Mari kita sempurnakan Dengan salawat salam kita Kepada kenikmatan terbesar berikutnya Yang Allah berikan kepada kita Yaitu dengan diutusnya Seorang Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat salam ini juga semoga Allah curahkan kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia kepadanya, ahlus shidqi wal wafa', ya. Orang-orang yang ahli kejujuran dan kesetiaan. Kita setia kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian juga kita setia kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyurah muslimin wa selalu saya ingatkan diri saya dan kita semua. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan فَذَكِّرْ إِنَّ فَعْتِذْ Kan begitu ya. Fadhakir inna fa'atid dhikra. Setelah Allah mudahkan untuk kita. Apa yang dimudahkan tidak disebutkan. Apapun yang kalian butuhkan. Cak. Butuh apa? Ingin kemudahan seperti apa? Kor. Minta ke Allah. Karena Allah adalah yang maha memudahkan. Mau enggak menghafalnya dengan mudah? Firza, mau menghafal dengan mudah atau tidak? Ingin kemudahan dalam menghafal, Fatih? Pastikan, makanya minta, yasirni ya Rab, mudahkan untukku. Nah ini juga salah satu bentuk dan model interaktif ya. Model berinteraksi dengan Quran itu, Ketika Allah memfirmankan atau mengungkapkan satu kata, kita langsung meresponnya. Gitu. Sekalipun kata-kata itu sifatnya sangat umum misalkan, tetapi tidak ada satupun kata kecuali sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Kalau memang itu adalah petunjuk, maka kita sudah selayaknya meminta kepadanya. Fashtahduni mintalah kalian kepadaku kata Allah. Ya, masyaallah muslimin dalam sikap dan cara kita berinteraksi itu dengan cara langsung kita mengistijab merespon. Ya. Kita respon Nina umpamanya, kan langsung respon. Respon tuh dengan melihatnya. Ya Ustadz, lah baik. Begitu ya. Begitu. Gozi. Ya. Yeah. Ah, kalau Gozi lambatnya Gozi. Baru ngelihat guys <laughs> Halo. Nah gitu. Gozi. Kemudian Afgan. Nah gitu cepet. Afgan langsung. Kalau istilah orang Sunda tuh ngorejat. Kalau lagi lengah begitu. Sejahid na'am Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian. Ketika Allah memfirmankan setiap kata itu kan sama. Sebenarnya Allah sedang memanggil kita. Kemudian Allah menyampaikan pesannya kepada kita. Ketika Allah mengatakan, wa nu yasiru kal yusra. Na'am ya Yasirlana. Atau yasirna ya'arab mudahkan kami atau mudahkan untuk kami ya Allah. Gitu ya? Kur, begitu. Itu namanya interaktif. Jadi di samping interaksi antara kita sendiri seperti tadi saya sampaikan di majelis ini sebagai majelis tadabur interaktif. Pertama tentu saja interaksi kita dengan Allah. Langsung begitu aktifnya Allah mengingatkan kita, begitu aktifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kita, menegur kita lewat pikiran kita, lewat hati kita dengan ilham. Ya kan, suka muncul tuh di hati kita, pengen ini kenapa enggak begini, kenapa harus begini. Itu muncul namanya ilham tuh, Zaki. Ilham artinya inspirasi-inspirasi ya yeah, dalam hati ini langsung mengatakan eh jangan ngantuk kamu Ustaz Munawar jangan merem kalau sedang belajar misalkan ya yeah? dan sebaiknya jangan nyender umpamanya begitu ya yeah? itu misalkan Ustaz ya nggak usah tersinggung memang benar begitu <laughs> anak-anakku sekalian yang saya muliakan contoh itu ya yeah? Kalau ada ungkapan di hati, itu kayak gitu. Kenapa sih kamu maunya nyender terus, kira-kira gitu ya? Miska, kenapa sih maunya nyender terus, gitu umpamanya? Itu kata hati kamu, ya, terus kata nafsu kamu. Misalkan, ya, saya kan pengen istirahat jam segini, mestinya tidur lagi, ngapain, ngaji kayak begini. Eh, kata hati kamu lagi nanti. Kalau kamu tidur lagi nanti kamu tidak dapat apa-apa di pagi hari ini. Keberkahan Allah Azza kebaikan demi kebaikan. Dan nah, nanti yang mengambil keputusan siapa? Jiwa kamu itu nanti. Diri kamu yang mengambil keputusan. Mau ikut nafsu kamu atau hati dan akal sehat kita. Itu aja. Setiap hari kan sudah diingatkan. Tolong cek lagi Ustaz hadisnya. Ya, yang mengatakan setiap hari atau setiap pagi itu manusia dalam keadaan menjual dirinya. Kata kuncinya ba'iun nafsah. Fa au muhlikuha. Itu aja. Silakan cek kembali. Halo. An -an Anak-anakku sekalian. Sudah ketemu Ustaz? Nah, lalu semahatum, lalu semahatum kita simak dulu. Coba hadit ini menarik, mengingatkan kita. Ketika Allah mengatakan fadzakir lah ya Saya ingin mengingatkan diri ini. Zakir nafsaka ingatkan terus dirimu siapa ya Allah. Pikirkan selalu daya ingat kamu itu kuatkan. Zakir kesiapa ke segala sumber dari seluruh sumber kehidupan. dialah Allah. Ke dia dulu, ke Allah dulu ingatkan. Zakir nafsaka li rabbi. Ingatkan dirimu kepada Allah saja dulu. Naam ya Ustaz, lausamah Nah, kita coba lebih interaktif lagi ya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kadang teringat tidak terlalu banyak misalkan mengingat. Cuman kata kunci, kata kunci saja nanti dikonfirmasi oleh guru-guru kita dan oleh kalian juga di sini. Ustaz ngomong apa tadi ada hadis, hadisnya begini, cek. Benar enggak itu hadis? Mangga silakan Ustaz. Uh, An Abi Malik Al Haris Ibni Asim Al Asyari radhiyallahu anhu qol dari Abi Malik Al Haris bin Asim Al Asyari beliau uh, semoga Allah merahmati beliau beliau berkata qala Rasulullah sallallahu wasallam Rasulullah sallallahu alaihi bersabda at-tuhuru iman kesucian itu setengah dari keimanan walhamdulillahitamlaul mizan dan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard dan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi uh, apa yang berada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun dan sedekah adalah bukti. Wasabru diyaun dan kesabaran itu adalah sinar. Quran laka au dan Al Quran itu adalah pembelamu atau penuntutmu. Iya. setiap manusia memasuki waktu di pagi hari faba nafsahu maka dia menjual jiwanya dirinya. Kamu hmm. mubikuha maka dia membebaskannya atau dia membinasakannya. Wahu muslim hamiyatul hadis hamiyatul hadis hadal hadisu hadisu azim qad istamala ala muhimmati qawaiduddin hadis ini merupakan hadis yang agung mencakup kaidah-kaidah penting di dalam agama makna fa makna mu'tiquha mukhallisuha minal khizi fid dunya wal azabi fil akhirah membebaskan jiwa itu adalah membebaskannya memerdekakannya dari kehinaan di dunia serta siksaan di akhirat mubikuha membinasakannya artinya menghulikuha bitika bilmasi menghancurkan jiwa tersebut dengan melakukan kemaksiatan wa ma alaiha min wal adab dan segala sesuatu yang berkonsekuensi kepada kehinaan serta siksaan. Nah itu ya, Bapak Ibu yang berbahagia, rawah muslim ya, muslim. Hadith ini hadits muslim bisa dilihat ke atas kembali sen. Jangan keluar dulu atau Ustadz. nah, masalah muslimin dalam pengantar kajian ini saya ingin mencoba menambahkan ya, merespon langsung fadzakir ketika Allah mengingatkan kita. Maka ingatkanlah zakir. Kita meningatkan diri kita sendiri itu mengingatkan teman yang lalai, mengingatkan teman yang ngantuk, mengingatkan teman yang tidak serius. Begitu ya Ridwan. Jadi izinkan saya menyebut nama-nama di sini untuk sekedar mengingatkan. Khairi sibuk dengan yang lain misalkan. Ditegur Khairi ya dengan cukup menyebut nama itu supaya kamu selalu fokus dan konsentrasi. Boleh ya Sayyid? Ya? Boleh enggak ustadz nyebut begitu terus? Eh? ya Said boleh? Oke, kalau boleh terima kasih. Kalau protes ada yang protes, ustadz jangan sebut-sebut aku ya di kajian itu. Baik, insya Allah. Ya, apa apa? Awas ustadz jangan sebut-sebut aku ya. Misalkan aku enggak suka apa apa. Berarti enggak suka diingatkan. Mau tenggelam dalam kebodohan? mau tenggelam terus dalam kelalaian. Ya, tidak fokus, asik dengan dunianya sendiri. Tidur terus, ngantuk terus, diingatkan marah. Nah itu perlu koreksi diri ya, anak-anakku sekalian dan kita juga yang hadir di majelis ini. Maaf ya Bapak Ibu yang berbahagia. Coba kita perhatikan. At-tuhuru syatrul iman. Suci itu atau tuhur. Kesucian itu adalah sebahagian dari iman. Makanya Kurtubi, ya, saya sebut terus Kurtubi karena sering Kurtubi itu ngantuk mulu. Dia berjuang kok untuk nggak ngantuk. Tapi susah ya Kurtubi kelihatannya. Tapi hari ini Alhamdulillah. Syaturul iman, sebagian iman Ya makanya coba Cak, usahakan setiap hari itu dalam kondisi berwudu. Bukan cuma tiap hari, setiap saat. Kalau kamu batal, cepat berwudu. Itu salah satu cara kita menjaga kesucian kita. Ustadz menawar, ya? Angga? Biasakan punya wudu. Nanti, kalau mau sholat, wudhu lagi. Itu namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu sunnah juga. Ya, itu caranya menjaga selalu dalam kesucian. Begitu ya, bapak ibu yang berbahagia, coba kita jaga terus status kita dalam kondisi wudhu. Memang kadang-kadang ada saatnya malas, ada saatnya antara aja deh. Sebentar lagi juga nih. atau ada alasan ah oh, nanti batal lagi, batal lagi. Ya nggak apa-apa. Begitu batal langsung ke kamar mandi lagi, kemudian berwudhu lagi. Nanti sesekali ditahan sedikit ya. Kalau mau batal tahan dulu. Kalau nggak kuat malu dilepas. <laughs> apa yang dilepas maksudnya di situ? ya alfat yang dilepas apa saja itu ya ya biasalah ya kalau kita mau batalkan begitu Adam ya ya kita kemudian seperti itu ya memang kalau dalam kondisi hakin menahan yang berat begitu ya untuk sholat tidak boleh ya dilepas saja terus wudhu lagi tapi kalau memang situasinya situasi ya <tuh> maaf ya kayak sedang sholat Jumat ya menahan sementara nggak apa-apa kecuali yang berat yang tidak bisa ditahan sama sekali ya Said. begitu hakin itu menahan yang sangat berat yang saya pahami yang kedua perhatikan kemarin saya sudah sering mengatakan kalau hidup kita diisi terus dengan tahmid alhamdulillah 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 itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamlaul miz. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Seluruh kita ini punya bobot dan timbangan. Apalagi timbangan kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang sangat-sangat kita perlukan adalah beratnya timbangan kebaikan kita. Iza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha wa qala insanu malaha Ya berikutnya faman thaqulat mawazinuhu. ya dalam surah yang lain diingatkan siapa yang berat timbangannya nah di situ berat timbangan dengan apa kalau dengan alhamdulillah itu luar biasa berbahagialah dia Kemudian wa subhanallah walhamdulillah ketika dipadukan antara subhanallah dan alhamdulillah itu tamlaani atau tamla'u ma samawati wal ard. begini cara Allah mengapresiasi menghargai harga dari subhanallah walhamdulillah itu Bu Indah itu bisa memenuhi seluruh antara bumi dan seluruh langit. Bukan langit dunia saja. Miss. Tapi seluruh langit. Dunia dan seluruh langit. <tuh> <tuh> Ma samawati wal ard. Wassalatu nurun. Setiap kali kita menunaikan salat itu. Ya adalah cahaya. Ya asmi wassadaqatu burhanun dan sedekah itu bukti, bukti apa bukti kita beriman pada Allah. Bagaimana tidak Bapak Ibu yang berbahagia? Tanpa keimanan sedekah itu susah dilakukan. Kalaupun ada yang terpaksa melakukan hanya sekedar untuk pamer bisa juga. Tapi semuanya hanya kepentingan dunia sehingga terhormat di dunia. Oh, dia tuh orang dermawan. Itu pun sangat-sangat positif buat dirinya. Tapi ada ninaja yang jauh lebih hebat dalam sedekah itu adalah sebagai burhan bukti keimanan kita pada Allah. Kita berani bertransaksi dengan Allah yang Allah tawarkan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tidakkah aku tunjukkan sebuah perdagangan Nah, cara dagang dengan Allah itu melalui sodaka. Baik sampai hari ini beberapa minggu, beberapa bulan Ustaz sering menyampaikan. Ada enggak di antara kalian sudah membiasakan sodaka setiap hari angkat tangan? Halo? Angkat tangannya yang terbiasa sodaka setiap hari. Sudah mulai Izzati? us Sudah belum? Ya? Yeah. Halo? Sudah? Ada yang terbiasa Firza? Falti? Belum juga. Ya yeah. Ridwan, setiap hari mulai sodak. Walaupun hanya dengan seratus ribu, sepuluh ribu manga, yang dua ribuan deh. Ya, dibandingkan dengan beli seblak mendingan sedekah. Kalau sedekah toh beli seblak juga tidak mendesak. Kalau lapar tinggal naik aja ke atas atau tunggu jadwal makan. Jadwal makan kan tiga kali sehari, pagi, siang, sama nanti sore atau malam. Udah lapar ya, kalau dari jam 12 sampai jam 6 udah lapar ya, 6 jam. Dan itu sudah menjadi ukuran ya ukuran makan yang sehat. Tapi kan Ustadz pengen ngemil bolehlah ngemilnya tapi jangan banyak banyak ya. Nah ma muslimin mahamukumullah biasakan sodakoh yuk Bapak Ibu sekalian ya. di majelis ini paling tidak ada 20 orang setiap hari sodakohnya dua ribu aja deh, mau yang lima ribu boleh, gitu ya, mau yang sepuluh ribu lebih bagus, seratus ribu oh lebih bagus lagi. Tiap hari aku sodakoh deh, berapa nih sepuluh ribu? Ya, tapi kalau bisa bu, terutama ibu-ibu jangan sisa belanja ya. Yang terbaik sisihkan dulu yang sepuluh ribu itu buat sodakoh baru belanja. Kalau ada sisa dari belanja lebih sodakoh lagi. Ustaz lebih mana yang bagus uh, di 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 apa ditabung atau disodakohkan tentu sodakoh lebih bagus kalau tabungan nggak ada nih hadisnya di sini ya, ya ya di zaman Nabi juga nggak ada yang nabung kalaupun nyimpan duit bukan tabungan simpanan itu semata-mata cadangan untuk belanja terutama belanja sodakoh ketika ada proyek sodakoh langsung tuh dikeluarin dikeluarkan ada yang sepertiga cadangannya misalkan dia naruh satu miliar dikeluarkan 330 juta atau 350 juta itu dong kalau nyimpen jangan kecil-kecil satu -kecil miliar dua miliar gitu ya ini memang ngelamunnya cuma sepuluh ribu dua puluh ribu ya begitulah niatnya cuma pengen duit sepuluh ribu sih kalau saya niatnya pengen satu miliar dua miliar sepuluh miliar naroknya satu triliun kalau giliran sodako kan gede itu kita kan cuman punya kekuatan niat aja, Bu. Yang maha membuktikan, mewujudkan niat kita siapa? Halo? Itu kita ini niat aja takut banget sih. Halo? Niat jadi orang soleh takut gitu. Niat hafal 30 juz takut enggak. Memang yang punya waktu, punya usia, punya kekayaan, kekuatan. Ya, la hawla wa la quwata illa. Bila kita semuanya nggak punya daya daya ingat yang sangat luar biasa, kita nggak punya. Makanya yang yang perintahkan itu Allah fazakir kata Allah ingatlah, karena memang kita nggak punya daya ingat kecuali yang Allah berikan pada kita. Kemarin kan ya kalian itu dalam keadaan tersesat lalu Allah aku tunjukkan kata Allah Innaqulul Ya, begitu ya, ya, sungguh kalian itu tersesat. Ya, akulah yang memberikan petunjuk pada kamu sekalian. Fastahduni mintalah kalian kepadaku, ahdikum. Niscaya aku akan tunjukkan kepada kamu sekalian begitu ya kemudian wasabru dia Subhanallah kesabaran itu merupakan sinar dia ini the light ya sering diartikan dengan dia itu the light Ustaz. ya kesabaran itu merupakan cahaya merupakan tadi nur cahaya sedangkan asabru itu sinarnya sinar yang begitu kuat Subhanallah kalau sudah menjadi sinar itu, nanti tersinarilah seluruh kehidupan kita dengan kesabaran anak-anakku sekalian. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Qur'an yang sedang kalian pelajari kita kaji pagi ini bapak ibu sekalian bahkan setiap pagi alhamdulillah adalah hujah nantinya untuk kita hujah laka itu hujah argumen yang membela kita yang meringankan kita kan ada istilah pembelaan yang meringankan tapi ada juga yang memberatkan nah itu bahasanya hujatun alaika argumen yang ikut memberatkan kita gitu kata Quran benar ya Allah dia itu selalu setiap pagi ikut ngaji tapi nggak pernah mengamalkan aku kata Quran berarti memberatkan atau meringankan tuh Hah? memberatkan kan Nah, seperti itu. Betul ya Allah. Dia selalu menghafal aku kata Quran. Tapi aku sering ditinggalkan. Ditinggalkan gimana? Nggak pernah disentuh kembali. Bahkan nasihat-nasihat aku kata Quran. Tidak pernah digubris. Nggak pernah didengar. Dia hafal aku. Tapi dia tidak pernah mengikuti petunjuk-petunjuk yang aku berikan kata Quran. Nanti. Makanya Al-Quran bisa menjadi syafi'un laka. Syafa'at buat kita nanti yang meringankan. Menjadi saksi itu Adam. Ya, saksi yang meringankan. Tapi bisa juga Quran pun adalah saksi yang memperatkan kita. Begitu ya Ustaz Fatur. Kulunas ditutup dengan sebuah ungkapan yang begitu luar biasa. Setiap pagi yang namanya manusia yagdu tuh setiap pagi kayak begini nih ya setiap pagi kita ini berada dalam kondisi nafsah sedang menjual diri kita Halo, siapa yang di depan Ustadz Fatur tuh? Azmi ya? Ha? Azam. Setiap pagi kita ini sedang menjual diri kita. Mau menjual ke siapa? au Kesimpulan dan akibatnya, kalau kita menjual diri kita, pasti kita akan menjadi budak. Tinggal masalahnya mau jadi budak siapa. Ya, antara kita merdekakan diri kita sebagai budak atau tetap kita jadikan diri kita sebagai budak tukur tubi. Nah, maka dia ada dalam kondisi memerdekakan dirinya ketika dia taat pada Allah. Setiap pagi bangun subuhnya tepat waktu, kemudian salat subuhnya berjamaah, dilanjutkan dengan zikir kepada Allah, ya. Doa suratnya dibaca dengan sungguh-sungguh, tidak dengan tiduran ya zikri. Selalu dekat ke Allah terus. Begitu dik Ya? Nah itu orang yang sedang menjual dirinya kepada Allah. Tidak ada. Halo? Tidak ada cara kita memerdekakan diri kita kecuali dengan kita menjual diri kita kepada Allah. Dagang pagi itu dengan Allah. Ya Rab, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Seluruh hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Gitu ya. Itu famu'atikuhah. Ya, pada saat kita mentaati Allah, saat kita merespon ajakan-ajakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jawab Allah, respon Allah Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, malah ditutup tuh kupingnya. Ya, pakai bantal. Terusin. Ah, baru aja tidur nih. Udah adhan lagi deh. katanya. Nyesel banget. Marah-marah. Ya, kalau begitu sifatnya enggak berarti kita ada penyakit di hati kita. Bukan bahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar la ilaha illallah langsung kita la ilaha illallah begitu bapak ibu yang berbahagia itu contoh famu'atikuha. merespon langsung ajakan Allah gitu ya istajibulillah respon jawab langsung Allah dan juga Rasul manakala dia mengajak kalian kepada kehidupan atau kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, Rasulullah setiap pagi mengajak kita sholat berjamaah dengan jamaah itu ada kehidupan yang sangat luar biasa. Di situ ada silaturahim, di situ terasa panjang umur kita, di situ terasa nilai kehidupan. Bapak ibu yang berbahagia. Itulah kehidupan, terutama kehidupan setelah kematian. Lima yuhyikum Islam, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah ini akan menghidupkan kamu sekalian. Itu bahasanya itu luar biasa. General, tapi mendasar sekali. Umum, tapi mendasar. Sebab kita cuma bisa dinilai oleh dua hal. Kita ini mati enggak sini orang? Ditanya, diam, ya diajak diam ya ini orang mati atau hidup halo Hah? atau hidup kalau hidup tuh langsung ya jangankan kita kalau kita kelihatan ada satu binatang yang kelihatan mati gitu terus kita colek dikit ya kayak ikan gitu kayak mati gitu pas kita colek eh dia bergerak ya renang lagi oh berarti hidup Nah, tanda orang hidup itu bergerak. Cobalah bergerak dan bergerak. Halo? Ya, kelihatan gerak tangannya menulis gitu ya atau mengetik begitu ya. Jadi kalau tangannya udah diam terus kemudian kepalanya juga nunduk, ini orang hidup atau mati kali. <tuh> Itulah gambaran famu'atikuha au mubiquha. Maka dia sedang memerdekakan dirinya. Kapan ketika dia kembalikan dirinya ke Allah. Au atau sedang membinasakannya. Ya, asal kata mubiqqa itu minal mubiqat yang membinasakan, salah satunya memperbudak dirinya. Kalau kita menjual kepada selain Allah, termasuk terus menuruti nafsu kita bukan akal sehat dan hati nurani kita, maka saat itu kita sedang me membinasakan diri kita. Kalau mu'atik itu adalah memerdekakan. Kita bebaskan diri kita dari belenggu-belenggu penjajahan, kebodohan. Penjajahan kemalasan, penjajahan kesaliman demi kesaliman. Kita bebaskan diri kita dengan mengembalikan kepada Allah sehingga Allah mengikhlaskan hati kita yang halo hati yang terbelenggu dengan perbudakan oleh kepentingan dunia atau kemaksiatan demi kemaksiatan semoga Allah melindungi kita aumubiquha tadi ya atau kita sedang membiarkan diri kita dibelenggu terus oleh apa? Oleh kebodohan, oleh kemalasan demi kemalasan terus saja. Akhirnya begitu besar, masuk usia 30 tahun, masuk usia 40 tahun mulai menyesal. Gak punya ilmu, gak punya kepribadian. Sehingga dianggap oleh masyarakat hanya sampah belaka kita ini. Baik, anak-anakku sekalian. Ya. Yuk kita bebaskan diri ini dan serahkan pada Allah. Disitulah kita bisa memahami makna kemerdekaan diri kita yang sesungguhnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali kepada firman Allah yang mengingatkan kepada kita untuk untuk Fadhakir begitu ya Sud? Jadi Bapak Ibu sekalian ungkapan fadhakir kemarin wa kalil Allah sudah tunjuki kita Allah juga yang maha tahu tentang yang nampak jelas dan tersembunyi dari diri kita bahkan kami mudahkan engkau Muhammad dan tentu saja untuk umatnya juga Liliusro kepada hal yang termudah Nah di antaranya cara kita atau cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan itu dengan cara mengingatkan kita. Betul tidak? Nah itu ada korelasi antara zikir dengan taisir. Taisir itu memudahkan sementara zikir itu farha mengingatkan. Nah, mengingatkan itu bagian dari cara kita memudahkan, betul tidak? Coba deh, kamu lagi ngapal gitu terus berhenti itu ya, mogok. Halo, di situ perlu diapain? Perlu diapain? Hah? Halo? Alladzi khalaqa Alladzi Dikirain lagi tadabur Lupanya lagi nginget-nginget apa Di balik itu Kalau bulak baliknya untuk tadabur boleh Sampai pagi Alladzi khalaqa Benar ya Allah kau ciptakan aku Dan kau sempurnakan aku Ya Allah Alladzi khalaqa Dari jam 3 terus ngundang-ngulang gitu aja Eh Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uh, adhan. Alladzi khalaqa fasawwa. Terus ruku, kemudian sujud, i'tidal sujud, kemudian tahiyat salam, assalamualaikum. Nggak apa-apa. Tapi kalau, ya itu namanya mad tadkir. Ustaz. <laughs> mad untuk ingat-ingat kata guru saya dulu, saya pernah setoran hafalan tuh mandeg tuh ya, macet ya tapi macetnya pakai ya misalkan alladzi akhrajal mar'a faj'alahu gutha panjang banget kata ustaz hadza bat tadhkir yani ini adalah panjangnya panjang buat ngingat-ngingat sesudahnya apa gitu ya faj'alahu gutha naam naam hadza bat tadhkir ini gitu ustaz ya Maknanya kepanjangan sebab buat nginget yang sesudahnya apa ya? Ya, fajalahu apa fajalahu dikirain lagi, entar kepalanya lagi, kan Nah, di sini ada korelasi begitu kuat ya dari kata demi kata kemarin tasbih, mengingat nama Tuhanmu yang paling tinggi dengan menciptakan, menyempurnakan, kemudian apalagi uh, fasawa kemudian memberikan petunjuk Wah mentakdirkannya, menunjukkannya, kemudian mengeluarkan fasilitas hidup dalam bentuk rerumputan makanan dan fasilitas makanan kita berikutnya apalagi ya ya faja'alahu guthaan ahwa bahkan yang sudah lapuk pun masih bisa dimanfaatkan oleh kita menjadi fosil, fosilnya menjadi energi. Terus sampai ke ayat ini. Wanu yasiro kaliyo soa Allah berikan fasilitas membacakan kepada kita, ya? Nah kalau nggak dibacakan oleh Allah alam ini kita nggak ngerti apa maksud alam ini bahkan peristiwa yang terjadi apa maksud peristiwa ini maka Allah bacakan kepada kita ada ayatnya ayat kauliahnya yaitu dari Quran dan Sunnah Rasulnya ada ayat kauniahnya melalui riset melalui penelitian kamu baca tuh oh ternyata ini yang Allah tunjukkan pada saya saya cukup cuma melihat ini air tapi seorang ahli kimia melihatnya bukan cuma ada di situ ada hidrogen. Hidrogen itu fungsinya apa? Kira-kira tertulis nggak tuh? Ada hidrogen di situ. Mana yang bawa air tadi? Kelihatan nggak ada H dan O ini? Ya, ada kan? Tapi terbaca oleh hati pikiran kita, oleh ilmu pengetahuan bahwa di dalam air itu ada H dan O. Ya, H-nya dua, O-nya satu kan begitu. Ya, mengandung dua Uh, muatan. Nah terus kemudian kita baca lagi subhanallah ya dari situ dibaca lagi. Nah itu sanukriu kafalatansa. Kalau dengan membaca dan dibacakan Allah nggak bakal lupa kenapa? Karena lengkap cara membacanya secara deduktif rumusan-rumusannya dibacakan dan nanti kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian dan pengalaman dan pengalaman hidup kita ini dalam Islam itu yang selalu saya minta ke Allah dan kita minta di pagi hari apa takwa halo apa takwa takwa itu sumber riset yang paling paling indah takwa kenapa sebab takwa itu kan pengalaman jalanin dijalankan dilaksanakan dijauhi akan ada dampak dan efek melakukan dan efek menjauhi Pengalaman itu kemudian kalian rumuskan, rumusan itu jadi ilmu baru. Itu yang Allah jamin dengan ungkapan Ustaz Munawar. Ya, wattaqullaha wa Ayat berapa Ustaz? 282 ya. 283. 282. Dari surah Al-Baqarah di ujung tuh di bawah watakullah itu artinya pengalaman dengan menjalankan dan menjauhi dengan kita melaksanakan dan tidak melaksanakan kita punya pengalaman dari pengalaman itu terumuskanlah sebuah kesimpulan hidup oh benar ya ternyata takwa ini Ketika saya menjalankan sholat lima waktu dan saya jauhi segala bentuk larangan Allah subhanallah hidup Jauh lebih tentram, lebih tenang Ketika kamu menjalankan sebuah riset tentang psikologi Mengenai ketentraman dan kegelisahan Misalkan faktor-faktor kegelisahan dalam Islam Faktor-faktor kegelisahan menurut Al-Quran Faktor-faktor ketenangan menurut Al-Quran Dan sunnah Rasulullah Setelah kamu lakukan riset dalam bentuk field riset Atau experiential research, Ya penelitian dalam bentuk pengalaman. Kamu jalani bukan sehari, bukan sebulan. Setelah setahun saya jalani. Seluruh ibadah saya jalani dengan tekun. Ternyata beda sekali dalam hidup ini. Benar adanya. Bahkan bila perlu tidak hanya diri kamu. Teman-teman, sahabat kamu. Yuk kita riset tentang saum yuk misalkan ya dengan saum ini kira-kira apa ya dampak terhadap kehidupan kita saum ini kita jaga yuk misalkan saum Dawud sepakat untuk melakukan riset boleh ya selama melakukan riset kamu minta petunjuk ke Allah Subhanahu Wa Taala Allah may ya Allah tunjukkan arinal haka haka warzuknat tiba Perlihatkan padaku kebenaran itu adalah sebagai sebuah kebenaran dan beri rizki aku dalam bentuk mengikutinya ya Allah kan itu juga rizki itu farzuknat tiba rizki mengikuti kebenaran itu rizki bukan ya rizki itu rizki ya nah, di sini bapak ibu yang berbahagia ketika Allah mengatakan fadzakir nggak disebutkan apa objeknya yang kita ingat, apa tentu yang terbaik dalam hidup kita untuk selalu diingat, tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla sebagai sumber dari segala sumber kehidupan dan keberadaan kita. Ya, source of existence, ya, sumber daripada eksistensi, siapapun, apapun, begitu. Makanya, Allah tegaskan, ini kan seakan-akan sebuah teori, nih berzikirlah kamu dan zikir itu manfaat. Misalkan jika kamu berzikir maka kamu akan meraih manfaat dari zikir tersebut. Manfaat apa saja? Silahkan buktikan, rasakan. Kamu bisa inventarisir tuh catat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Zikir saya terjaga pagi ini luar biasa dengan penuh kehusuan, terjaga kata demi katanya, kalimat demi kalimatnya saya ikuti dan saya renungkan, saya hayati. Coba rasakan hari ini ada apa? Kamu catat tuh, satu, dua, tiga, boleh. Inventarisasi manfaatnya. Besok kamu los misalkan, mohon maaf bukan tidak mau berzikir tapi saya ingin coba hari ini saya tidak akan berzikir misalkan kecuali sholat lima waktu. Gimana rasanya hari itu? Betul tidak? Halo, jangan sengaja deh. Nanti aja kalau lagi lupa capek gitu. Ya. kalau sengaja tuh sayang ya. Kalau sengaja mau riset, umpamanya riset tentang kalau nggak berzikir itu benar nggak saya lagi gelisah. Ini aja nanti kalau satu saat kamu sedang gelisah, kamu cek Tadi pagi memang saya tidak berzikir, tapi berzikir sih cuman sambil tiduran. Itu yang dirasakan oleh seorang ulama saya, ketika dia lupa membaca apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Dia lupa membaca itu tiga kali di pagi hari. Sore harinya dia kelimpungan. Saya kenapa hari ini kok saya gelisah sekali dia bilang. Ya, yeah, selalu saja ada bahaya ini kelihatannya ternyata setelah dirinungkan dia enggak baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh -tuh> Halo? Kalau orang sudah begitu menikmati zikir, itu akan terasa saat nggak zikir. Seperti kamu sudah terbiasa makan pagi, misalkan begitu nggak makan pagi, kok lapar ya? Oh, rupanya pagi tadi saya nggak sarapan. Itu selalu ada efeknya, akibat yang timbul dari setiap perbuatannya, baik ataupun Buruk kalau baik berdampak pada kebaikan-kebaikan yang lain, kalau buruk maka akan berdampak pada keburukan-keburukan yang lain. Itu saja Fajang, yang bisa saya sampaikan di pagi ini dalam konteks mentadaburkan fazakir inna fa'atid dan itu dampaknya tadi ya dalam hadis sangat jelas saat kita tidak berzikir kepada Allah misalkan Ustaz Fatur itu bisa jadi kita dalam posisi sedang memperbudak diri kita maka kita akan membinasakan diri kita hari ini saat kita berzikir pada Allah dan sungguh-sungguh berzikir saat itulah kita sedang membebaskan diri kita dan memerdekakan diri kita dari segala bentuk kehinaan dan akibat-akibat akibat buruk dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kalau hari itu kita sedang diwafatkan atau sedang seperti itu diwafatkan, fabiha wa ni'mah itu sebuah kenikmatan luar biasa. Tapi saat kita lalai, saat kita buruk, saat kita sedang fasik, tidak taat pada Allah, lupa dikit dan lain-lain, diwafatkan semoga Allah melindungi, maka pada saat itu kita sedang diperbudak bahkan dibinasakan. Kitalah yang membinasakan diri kita. Ini yang dalam teori-teori pendidik, maaf teori-teori motivasi itu sering diingatkan dengan istilah apa? Self motivation, motivasi diri. Atau bahasa lain eh, uh, ada intrinsic motivation, motivasi yang berangkat dari diri kamu sekali. Ya, dari kamu sekalian, ya. Kita kan seringkali sadar diingatkan itu, halo? Kerap diingatkan oleh orang lain ya itu yang namanya extrinsic motivation selalu harus didorong dorong oleh orang lain nah itu sangat sangat bergantung pada orang ya belajarlah bergantung kepada Allah yang pertama kemudian kepada diri kamu sendiri ada bahasa self confidence ya percaya diri dengan kemampuan kamu setelah kamu betul betul yakin dan percaya kepada Allah azza wajal yang maha menentukan segalanya baik pak Faltoni yang sudah left duluan dan juga yang lain kalau mau ada yang left duluan ma'nggak silahkan tapi tetaplah bersama di majelis ini minimal hatinya tetap bersama dalam majelis ini sampai jam bahkan sepanjang malam sepanjang hari ini Insya Allah. kita tetap ada di dalam majelis ini walau kita dibatasi oleh waktu dalam pertemuannya tapi majelis Tadabur adalah majelis yang kita jadikan sebagai majelis sepanjang hari dan malam kita. Ya, kalau kita enggak bobo, enggak tidur, ya tetap dalam suasana tadabur. Tadabur terus memikirkan akibat-akibat yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa akibatnya nih kalau saya malas? Apa akibatnya nih kalau saya rajin? Itu pasti ada akibat-akibatnya. Dan itulah tadabur. Ya. Selalu merenungkan dari setiap kata kalimat, akibat dari kata dan kalimat serta konsep hidup itu. Ya, kita kerjakan apa akibatnya dan kita lalaikan pun apa akibatnya. Hadana <Telan> um all all okay, allahu ayyukum ajma'in, wa al-muwaffiq ila aqwamil tariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Jasa kelah khair, jasa atas, terdabur kita pada kesempatan pagi hari ini, tadabbur surah al-a'la ayat sembilan, fadhakir inna fa'atil zikra. Bapak ibu yang diminta Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa sebelum kita berlanjut kepada sesi diskusi dan tanya jawab, التاسيم اكتر في كل اذكار زيد الحافظ فليتفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid amin. Ila anqal wa rawayna fi sahihaihima an Anas radhiyallahu anhu qala <coughs> Dan kami telah meriwayatkan di dalam dua kitab sahih di dalam kitab sahih keduanya yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata subhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, melakukan penyerangan di pagi hari kepada kabilah Khaibar di Madinah Falamma ra'awhu qalu ilal -hisan. Maka tatkala mereka melihat beliau, mereka berkata Muhammad beserta pasukannya. Nah, di sini uh, pasukan itu disebut dengan al khamis. Al khamis itu lima karena pasukan itu terdiri dari lima unsur. Sayap kanan, sayap kiri, Kepala, kemudian ekor dan uh, pusat tengah. Jadi ada lima, lima posisi dalam pasukannya hmm. Nabi Muhammad SAW sehingga disebut Kana al khamis Dari depan, belakang dan tengah. Ya cuma. <tuh> Maka mereka um, apa berlindung ke benteng mereka ya, benteng Khaybar. Farofa Nabi SAW ya dari faqal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan beliau seraya berdoa, Allahu Akbar, Kharibat Khaybar. Inna ida nazalna Nabi Sahati Qomin fasa asabahul mundarin. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Kharibat Khaybar, Khaybar telah runtuh. Nah ini apa doa ya? Semoga Khaybar runtuh benteng hebat itu runtuh sesungguhnya kita itu apabila melakukan penyerangan pada suatu pada halaman suatu kaum maka seburuk-buruk uh, apa pagi orang yang diberikan peringatan itu <tuh> asal As Munzari ini nah. uh, Iktibas Iktibas Rasulullah dari ayat di Alquran jadi anak-anakku sekalian, kalau di pagi ini misalkan, belum apa-apa kita sudah diperingatkan. Itu pagi yang buruk. Faham tidak? Itu makna fasa as-sohbahul-munzarina. Diberikan peringatan, pagi-pagi sudah diperingatkan. Awas kalian kalau gini, 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 gini. Itu sudah, kenapa diperingatkan? Karena ada masalah. tak mungkin Ustadz akan memperingatkan kamu sekalian kecuali ada masalah. Maka, sebelum mundar ya, kita pakai zakir dulu aja. Ya, diingatkan saja, karena kalau mundar itu sudah diperingatkan, awas kamu! Kalau kamu tidak mencatat, tidak memperhatikan keluar, misalkan, atau kamu itu namanya peringatan. Ya, faham, tapi kita insya Allah, ya, ustaz, kita mendahulukan fazakir karena kalau pagi kita sudah diperingatkan atau termasuk orang-orang yang diperingatkan, misalkan kamu baca Quran, oh saya pagi ini seperti orang ini nih yang diperingatkan Allah, tuh ya. Nah itu fat hati-hati karena itu pagi yang paling buruk buat kita. Seharusnya pagi itu kan membahagiakan kita kan, tidak menjadi pagi yang buruk. Ya setelah kita rehat, maka saja sekolah untuk. Warwaina bil <tuh> isnadi sahihi fi sunani Abi an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala dan kami juga dan kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab Sunan Abi Daud dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tintani la turaddan au qallama turaddan ada dua golongan yang tidak tertolak, maksudnya tidak ditolak doanya. Au lama terdan atau jarang sekali ditolak doanya. Mm -hmm. Ad doa u indan nida doa pada saat panggilan, yaitu pada saat azan. Wa indal hina yuljimu ba dan ketika peperangan terjadi ketika satu sama lain saling uh, menyerang berkecamuk ketika berkecamuk satu dengan yang lainnya. Untuk saya berkata di sini Al Imam An Nawawi menanggapi fi ba'din nusakhil mu'tamadah di sebagian uh, teks yang mu'tabat itu. Yang yang terpercaya ya yeah. yulhimu bil nah, yulhimu tadi di hadis tadi hina yuljimu di sini yulhimu Yulhimu artinya saling ber apa bertemu antara Malhamah ya malhamah saling ya, seperti, bertemu kulit dengan kulit itu. ya. seperti ya. kulit dengan kulit seperti itu dengan sudah kulit, bertemu ya. saling itunya ya saling hmm, berkecamuk. berkecamuknya ya ba'diha dihabil jim dan di sebagian teks itu dengan jim seperti tadi yang kita baca yulhimu wakilahumallohi dan kedua dan keduanya itu maknanya jelas itu jadi baik yuljimu ataupun yulhimu memiliki makna yang berkesesuaian, tidak bertentangan. Warwayna fi sunan Abi Dawud wa tirmidhi wa nasai an anasin radallahu anhu qala uh, dan kami merayakan di dalam kitab sunan Abi Dawud dan at-tirmidhi serta an nasai dari Anas radallahu anhu beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida ghoza qala kebiasaan Rasulullah sallallahu apabila beliau apa berperang beliau mengucapkan Allahumma anta adudi wa nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil Allahumma anta adudi wa nasiri ya Allah engkau lah penopang penopangku dan penolongku bika ahul karena mulah aku bersiasat wabikai berdaya, berdaya. La haul. oh ya lah daya berdaya, berdaya. punya daya yang kuat oh ya ber, 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 apa kekuatan ya. berdaya dari bukan dari hial bukan dari hial tapi dari bukan. haul haul haul, haul. dengan karena mulah aku berdaya wabika asul dan karena mulah aku ber, apa asul tuh berlindung ya kalau tidak salah ya Denganmu aku berlindung. Sawala juga. Sawala. Sawala Wabika ukotil dan karena dengan mulah aku berperang. Kola atil at midi hadisun Hasan Imam atil at midi mengatakan hadis ini adalah hadis Hasan. Kul Imam Nawawi mengatakan saya berkomentar makna aldudi arti dari kata aldudi artinya adalah auni penolongku. penolongku. Ada al nah hakikatnya al itu aslinya ini apa? Iya, yeah. ya yeah. lengan saja, lengan, lengan bahasanya. Iya, yeah, lengan. Bahasanya lengan itu. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjadi uh, apa lengan kita seolah-olah itu. Qala al khathabi al-imam al-khatibi mengatakan makna ahul makna dari ahul adalah ahtal 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 tadi ya ahtal ahtal ya ahtal Qala wa fihi wajhun beliau juga mengatakan ya, di dalam akhul ini ada makna yang lain wa huwa ayyakuna makna yaitu maknanya bisa jadi al-man'u wa jadi mencegah dan menahan min qaulika dari ucapan anda ucapan orang Arab ya baina syai'ain dia menghalangi antara dua hal antara dua sesuatu idza mana ahaduhuma minal al apabila salah satunya itu menghalangi yang lainnya fa maka maknanya adalah la amna'u wa la adfa'u illa saya tidak bisa mencegah dan tidak bisa menahan kecuali dengan kecuali dengan izinmu ya Allah. Nah. Wa ra'ayna bil isnadi sahih fi sunani Abi Daud wa Nasa'i an Abi Musal al ashari radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qol dan kami meriwayatkan di dalam dengan sanad yang sahih di dalam kitab Sunan Abi Daud dan An-Nasa'i dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau uh, khawatir terhadap satu kaum, beliau mengucapkan, "Allahumma inna naj'aluka fiihim wa na'udzubika min syururiihim." Ya Allah, Allahumma ya Allah, inna naj'aluka fiihim, sesungguhnya kami menjadikan Kau di leher-leher mereka wa na'udzubika min syururihim dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Maksudnya menjadikan engkau di leher mereka itu kita meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Dan Allah lah yang menangani mereka dan menangani mereka. Gitu, gitu. Kita kita kan pertama jauh, yang kedua kemampuannya juga sangat terbatas. Gak mungkin kan bahasa Finohorhim itu kan kita pelintir tuh lehernya. Ya. Nah kita nggak bisa melakukan itu. Kenapa bahasanya kok sampai doa ini kok keras banget dia? Ya? Penting sekali kita memohon kepada Allah Bapak Ibu sekalian dari perlindung apa apa perlindungan dari hal-hal seperti ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian bayangkan betapa jahatnya mereka berkonspirasi ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh umat Muhammad ini sampai hari ini. Apa yang terjadi di beberapa negara hari ini? Di India misalkan, kita lihat bagaimana umat Islam dibantai tanpa sedikit pun belas kasihan. Ya di India dibantai di beberapa negara dibantai yang yang kepalanya dipenggal satu persatu digeret kemana-mana itu sudah terjadi sepanjang hidup ya dari nabi-nabi terdahulu juga seperti itu di masa Nabi Allah uh, Musa alaihissalam sering digambarkan. Nah kita hanya minta ke Allah kita nggak 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 Allah mencegah kita melakukan tindakan seperti itu. Kalau mau membunuh, membunuh aja sesuai dengan kesalahan dan kesaliman yang mereka lakukan gitu, ya yang setimpal dan tidak boleh melebihi kan begitu. Ya, kalaupun yang tidak, fathadu 'alaikum gitu. Kalau kita harus melawan, lawanlah dengan yang setimpal. Tidak boleh kita melampaui batas. Kalau kita sudah menang, kita mau memaafkan itu jauh lebih baik ya kita maafkan mereka. Ya tetapi kan syaitan ini selalu menggiring pasukannya itu memang begitu begitu kasar, begitu jahat, begitu ya susah dibayangkan kadang-kadang oleh kita eh, ada sekelompok orang kalau sudah membunuh orang Muslim itu ya seperti nggak punya rahmah sama sekali gitu. Dulu juga pernah terjadi di negeri ini, ketika mohon maaf ya, sebagaimana riwayat dari beberapa orang yang sangat terpercaya, bukti-bukti. Misalkan, ketika orang-orang komunis waktu itu ya membunuh orang-orang Muslim, terutama atau masyarakat di negeri ini, ya bidunya rahmatin sedikit pun gak ada rahmat. Kita kalau... Kalau kita menyembelih kurban saja atau menyembelih seekor kambing saja, seekor ayam saja harus dengan rahmat, maka kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Allah ciptakan semua binatang ternak yang halal itu memang untuk manusia. Caranya harus disembelih Ya, diputus dulu dari kehidupannya. Jangan dimakan hidup-hidup, matikan dulu dengan cara disembelih. Gitu ya, portobi ini ada ayam ditangkap langsung, digigit langsung, dimakan. Oh, ah, itu kanibal namanya. Ya, <tubu conceptual tubu> Allah nggak mengizinkan begitu. Itu Adam ya, ditangkap disembelih dulu dengan pisau tajam, baca bismillah dan dia pun rido menyerahkan jiwanya kepada orang yang menyembelihnya tadi atas perintah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia ada yang yang sudah kehilangan rahmah itu kayak gitu membantai memutilasi manusia. Dimutilasi bayangkan tangan kakinya itu terus dipisah-pisah padahal dia udah mati. Ya ada juga yang masih hidup itu dipotong dulu tangannya, dicabik-cabik gitu ya. Nanti dikuliti dalam posisi dia hidup. Ya, dikuliti begitu. Ada yang modal begitu. Tangannya di begitu ya. Kepalanya di di di, diam. Dia hanya bisa menjerit saja. Ya, di di dimutilasi itu di di apa? Dikuliti di kulit, di kulitnya di ini. Nanti masukin cuka gitu. Saling pengen menyiksanya Ya, kalau mau dimatiin matiin aja udah selesai. Kenapa harus disiksa? Itu saking dendam manusia kalau sudah seperti itu melebihi binatang. Binatang aja nggak pernah kalau seekor apa? seekor singa mau membunuh misalkan mau memakan seekor sapi umpamanya, dia langsung terekam bunuh dimatiin baru dimakan. Ada cerita di kuliti dulu hidup-hidup gitu ya, asik gitu melihat penderitaan orang lain. Itu bapak Ibu sekalian ada yang seperti itu anak-anakku sekalian. Ya dahulu kan bisa kita lihat ada nabi yang digergaji dari kepalanya ke bawah, digergaji hidup-hidup nggak dibunuh dulu digergaji langsung. Ya walaupun begitu ya apa itu? Ketika gergaji nempel di kepala Allah sudah cabut nyawanya sehingga dia menggergaji ya tubuh yang sudah tidak bernyawa alias mayat itu tidak merasakan sakit apa-apa sebenarnya itu cara Allah seperti halnya ada orang yang digoreng bayangkan dicemplungin tuh ke wajan yang begitu besar di situ ada air yang mendidih atau minyak mendidih dari dulu minyak sudah ada ya Kemudian dimasukin digoreng ke situ manusia hidup-hidup bayangkan digoreng hidup-hidup tapi Subhanallah ya begitu di, mau dicemplungin ya itu Allah sudah cabut dahulu nyawanya dan sudah ditempatkan di surga sehingga dia cuma menggoreng tubuh kita yang sudah tidak bernyawa alias mayat kita nggak merasakan apa-apa ya walaupun kelihatan matang dicabik-cabik dimakan sama dia sekalipun nggak ada persoalan kita tidak merasakan rasa sakit itulah indahnya kita yang memahami adanya ruh dalam tubuh kita yang selalu kita jaga ruh ini insya Allah karena ini milik Allah dan berasal langsung dari Allah Allahlah yang meniupkan ruh itu kepada kita melalui malaikatnya Allah Wa roina fi kitab at-Tirmizi an Umarah atau an Amarah ibn Zakarah radhiyallahu anhu qala dan kami meratakan dalam kitab at-Tirmizi dari Umarah atau Amarah bin Zakarah radhiyallahu anhu beliau berkata samiitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah Ta'ala yaqul Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman Ini adalah hadis kudsi Inna abdi Kulla abdi Alladhi yadkuruni Wahua mulaqin kirna Sesungguhnya hambaku Inna abdi kulla abdi maksudnya mm -hmm. Sebenar-benarnya hambaku inna, yes. abdi abdi. inna abdi kulla abdi, Kula abdi. Bahkan seluruh hambaku bahkan seluruh hambaku alladhi yadhkuruni wa huwa mulakin yaitu uh, yang mengingatku sedangkan dia dalam kondisi bertemu dengan musuhnya artinya sedang bertempur dengan musuhnya yeah. yakni indal kita yaitu pada saat peperangan qala tirmidhi isnaduhu imam at mengatakan sanadnya tidak kuat Kultu za'akaroh, Imam Nawawi berkomentar za'akaroh tuh fath hizai dengan memfatahkan zai wal kaf setakaf wa iskanil ain mesukunkan ain al muhmalah bainahuma di antara zai dan kaf uh, aku lakukan wa jazakum dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi <tuh> wabarakatuh Jadi Bapak Ibu sekalian dalam suasana perang sekalipun Untuk menjaga kesucian hatinya Apakah berperang karena Allah atau karena dendam Halo? Apakah berperang untuk kepentingan dirinya kelompoknya sukunya ataukah karena dendam atau karena Allah kalau karena Allah ikuti etika etika dan aturan yang dibuat oleh Allah dalam perang sekalipun ya tidak boleh merusak tanaman tidak boleh merusak bangunan tidak boleh ya? menyerang kaum perempuan, orang lemah, anak-anak nggak -anak boleh. Yang diperangi itu hanyalah yang ada di hadapan dia yang langsung bertempur begitu. Terus gimana kalau ada yang yang katakan rajanya nggak perang, tapi dia kan yang mengatur peperangan, ya itu termasuk di antara mereka yang terlibat dalam peperangan. Tapi kalau rakyat yang tidak tahu menahu bahkan cenderung pasif ya sudah dia jadi korban peperangan tersebut dan dan sebagainya dan itu enggak boleh. Makanya perang dalam Islam itu kalau menggunakan senjata-senjata pemusnah itu relatif dilarang. Ya, kenapa saya katakan relatif dilarang atau pada prinsipnya dilarang karena itu akan membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Maka dikedepankan itu tapi ketika mohon maaf, misalkan ya, lalu bagaimana misalkan dengan Gaza? Itu kan membombardir orang yang tidak bersalah juga. Permasalahannya adalah rakyatnya juga mendukung pertempuran itu, mendukung, misalkan situasi perang yang memusnahkan masyarakat dan bangsa. Katakanlah, Palestina, mendukung ya keberadaannya. Nah, itu juga sikap dukungan itu. Kalau dia terkena musibah, misalkan ya tentu akan ada konsekuensi hukumnya juga di hadapan Allah Subhanahu taala. Nah, kalau misalkan kan tidak semuanya mendukung betul. Kalaupun ternyata tidak semuanya mendukung, maka ada nanti sekalipun dia ikut terbunuh dalam pertempuran itu Ya sekalipun tidak berdosa, tentu Allah juga akan memberikan nanti saat hidup di akhirat dalam kondisi dia tetap tidak berdosa alias diampuni Allah Wajal ketika dia dalam posisi beriman saat wafatnya. Tapi ketika dia wafat tidak dalam posisi beriman pada Allah, tentu ada hukum tersendiri bagi orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah SWT. Kapan dan dimanapun. Nah risalah ini, pesan ini anak-anakku sekalian. Bukan pesan saya seorang muslim kepada non-muslim. Bukan. Ini pesan Allah sang pencipta kepada ciptaannya. Ini penting dipahami. Kadang-kadang orang tuh memahami ini pesan Muslim kepada non-Muslim. non Muslim harus mem membunuh orang non-Muslim. Tidak begitu. Ini pesan Allah kepada kita sama saya yang Muslim dengan non-Muslim juga sama sama-sama makhluk Allah. Saya dapat pesan dari Allah begini. Bedanya saya terima pesan itu sementara yang tidak mukmin tidak beriman enggak terima pesan itu. Beda enggak? Halo? Misalkan kamu dapat pesan nih, yang satu terima pesan itu dengan baik, yang satu mengabaikannya. Kan sama, saya menyampaikan nih pesan ya, katakanlah risalah Ustaz Fatur ya di sini. Saya sampaikan pesan-pesan, ada yang terima pesan itu dan mengikutinya, ada yang menolak pesan itu dan tidak mau mengikutinya. Itu bedanya muslim dan non-muslim. Risalah ini bukan risalah untuk Muslim saja, tapi risalah buat seluruh makhluk Allah, terutama manusia, menjalankan risalah Allah. Bedanya, ada yang menerima dan mengakui risalah serta mengikuti risalah itu, ada yang tidak. Ibarat kamu di rumah misalkan ibu bapak punya aturan. Dibuat risalah. Jam sekian harus begini. Jam sekian harus begini. Ada anak yang terima. Ada yang anak yang tidak mau terima. Yang terima mengikutinya dengan baik. Yang tidak terima membangkangnya. Nah itulah pembangkangan itu dalam bahasa Arab namanya kafara kufur. Menolak sebab dia menolak pesan Allah. Menolak firman Allah menolak aturan-aturan Allah. Kalau dulu dalam sebuah negara namanya dulu istilahnya subversif. Orang subversif itu orang yang menolak aturan-aturan yang ada di dalam negara itu dan tidak mau mengamalkannya, dia tolak. Kira-kira orang seperti itu diperlakukan seperti apa oleh negara? Halo, orang yang nolak undang-undang dasar dan Pancasila di negara ini gimana diperlakukan oleh negara? Halo? Dibiarkan? Diperingatkan? Bila perlu diusir. Anda tidak mengakui konstitusi kami kan? Anda tidak mengakui kenegaraan kami kan? Ya kenapa tinggal di Indonesia? Sah sebuah negara untuk mengusir orang, -orang yang tidak mau menerima konstitusi. Sah dong kalau Allah misalkan membunuh orang yang tidak taat kepadanya. Sah. Atau mengusir dari bumi ini. Kemana? Ke alam kubur. <laughs> itu namanya diwafatkan. Allah misalkan membinasakan sebuah negeri yang tidak mau beriman kepadanya. Sah orang alam ini milik dia. Halo? Sebagai penciptanya, yang maha merawatnya, yang memfasilitasi seluruh tatanan kehidupannya, ditolak mentah-mentah. Tidak sama sekali digubris kata-kata dan kalimatnya. nggak mau didengar. Bahkan dinyatakan bohong itu semuanya. Itu sebuah penghinaan terhadap sebuah institusi, lembaga-lembaga, apa lembaga ketuhanan. Paham tidak? Lembaga seperti negara. Penolakan terhadap lembaga negara, hati-hati, besar akibatnya. Nah, dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat aturan yang namanya Wasiqatul Madinah, perjanjian Madinah itu yang sekarang dianggap sebagai konstitusi pertama yang tertulis di muka bumi Bapak Ibu sekalian. Nah dari situ ada beberapa kelompok terutama orang-orang Yahudi yang tadinya diakomodir masuk yuk bangun sama-sama kota Madinah. Satu persatu Bani Qaredah, Bani kainoko dan juga Bani Nawir itu melanggar satu persatu. Maka satu persatu diusir oleh Nabi SAW. Orang negara ini adalah negara yang sudah sepakat dengan konstitusi. Bukan hanya negara Nabi Muhammad, tapi negara yang diatur dengan konstitusi. Begitu melanggar konstitusi, diafain. Sah tidak kalau diusir? Sah. Mau diusir bahkan ketika berbahaya, kalaupun dia tetap hidup di muka bumi terus diperangi dan dibunuh. Itu sesuatu yang sah. Sebagaimana negara misalkan menerapkan hukuman mati terhadap orang yang sudah keterlaluan kejahatannya ini. Kalau nggak dihukum mati dia akan membunuh yang lain terus. Membahayakan yang lain. Misalkan narkoba. Ya kalau nggak dimatiin orang nih. Dia akan tetap dalam kejahatannya untuk menjebak orang lain dengan narkobanya. Menyesatkan bangsa dan negara ini. Maka keputusan akhir oleh hakim katakanlah sudah dihukum mati. Sah wajar. Karena menyetop kejahatan dia dari kejahatan, apa menyetop uh, kejahatan orang tersebut, jangan sampai terus menyebar kejahatan itu pada orang lain. Bahkan bukan hanya dia yang jahat nantinya, orang yang dijebak dengan itu akhirnya ketergantungan. Setelah ketergantungan, gak punya duit, terus kalau gitu kamu jualan aja deh. Nih, jual ini. Ya, sudah kamu boleh makan, tapi yang lainnya kamu harus jualnya. Ini sekian. Itu kan jadi menjebak orang lain, menyesatkan orang lain, membahayakan orang lain. Kalau misalkan negara ini menetapkan suatu hukuman mati terhadap orang tersebut, sah, sangat rasional, reasonable. Jangan mengatakan, wah, kita nggak punya kasih sayang, salah menempatkan kasih sayang di situ. Halo? Dan ini cara kita menjadi rahmatan lil alamin ya walaupun tetap selalu dalam hukum Islam itu pertama kali dimaafkan dimaafkan dan dimaafkan bahkan pintu maaf tidak pernah tertutup walaupun yang sudah menjelang mati sekalipun misalkan dengan hukuman mati pintu tobat kepada Allah masih dibuka tapi hukum dunianya tetap ditetapkan kecuali negara misalkan melalui presiden mengampuni memaafkan ini orang sepertinya sungguh-sungguh nih tobatnya Betul setelah 10 kali bahkan 100 kali melakukan kesalahan kali ini mungkin dia betul-betul mau tobat dimaafkan tuh oleh negara Ya, bila perlu untuk membuktikan kebenaran dia bertobatnya dari kesalahan itu diisolasi ke sebuah tempat, katakanlah ditempatkan di pulau tertentu dan di pulau itu kemudian dikasih fasilitas hidup. Ternyata dia bisa hidup bagus, ya pulau itu jadi makmur misalkan. Itu kan contoh Australia. <tuh -tuh> Tahu nggak? Australia itu dulu tempat buangan di antaranya, nih, ya, di antaranya tidak seluruhnya. Tentu, dulu uh, tahanan tahan politik yang dianggap membangkang, misalkan di negara Inggris dulu, itu banyak yang dikirim ke Australia. Nah, di Australia itu ternyata mereka bisa lebih baik dan membangun, ya, Australia bahkan sekarang menjadi sebuah negara besar yang cukup kuat dan cukup luar biasa, ya. Dulu sebahagian tentu saja, tidak seluruhnya. Awalnya itu di antaranya. Ya, tapi belakangan tentu yang datang ke Australia bukan orang-orang jahat, bukan banyak orang-orang yang ingin membangun, bahkan waktu itu dibimbing dengan baik. Nah, hanya ketika kalau dibiarkan di Inggris terus, bisa jadi tidak berkembang, bahkan yang terjadi adalah kejahatan berikutnya, maka diisolasi. Itu juga cara ada bahasa dalam tahanan politik itu dibuang, ya, walaupun kadang-kadang praktek pembuangan itu juga dilakukan terhadap orang baik, cuman karena berbeda pandangan dengan politik negara tersebut seperti Belanda misalkan beda nih menentang seperti Imam uh, Imam uh, Divonigoro misalkan menentang kebijakan-kebijakan politik India Belanda waktu itu terus dibuang dia kemana ya ke uh, Sulawesi Utara ya di situ ada sebuah sebuah, sebuah Kabupaten atau itu tidak dibuang ke wilayah itu. Nah sekarang masih ada beberapa keturunannya di sana juga ada. Saya pernah lewat ya tidak sampai uh, turun di sana. Nah seperti hanya Bung Karno, di Bung Karno dibuang ke ND, dibuang ke tapi ya selalu ada pengaruh yang baik di, di daerah itu. Nah itu jahat menurut negara, artinya jahat menurut pemerintah belum tentu jahat menurut masyarakat dan bangsanya nah itu saja kadang-kadang dianggap sah ya dianggap sah oleh sebuah negara ketika memperlakukan ya orang-orang yang katakanlah uh, oposisi atau menentang negara kemudian di di dibuang sebab dianggap akan membahayakan negara nah tentu itu sangat-sangat biasa dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara walaupun tentu kebiasaan ini Islam datang dan hadir untuk memposisikan secara objektif ya yang benar-benar berhak untuk diusir atau dibunuh ya tentu saja ketika tingkat kerusakan orang tersebut atau bangsa tersebut jauh lebih besar ya eh, fakta dan 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 kenyataannya dibandingkan dengan harapan kita kepada orang tersebut akan lebih baik begitu Baik, itu saja Bapak-Ibu yang berbahagia sedikit uh, komen ya kenapa? Karena kadang-kadang khawatir kalau apalagi ini ini direkam dan didokumentasi dan uh, tentu saja di broadcast ya di di has TV. Uh, nah khawatir tadi ketika ada doa seperti ini, ada ayat seperti ini ya tidak dipahami secara proporsional ya, secara objektif. Maka saya berusaha sedapat mungkin di sini berbagi pemahaman, pengalaman untuk coba membaca setiap persoalan itu secara objektif. Objektif itu nyata ada terjadi di kita. Ya, jangan sampai kita mengatakan ini dalam Islam kok jahat begini. Ya, jahat itu kita lihat dulu duduk persoalannya. Apa jahatnya? Sementara yang seperti ini kalau dilakukan oleh orang lain, bangsa lain atau oleh sebuah negara, penguasa, nggak apa-apa. Ya, apalagi kalau dilakukan oleh Allah. Allah pasti tidak pernah akan zalim. Itu sudah dinyatakan dari kemarin. Inna haram tu zulma ala nafsi. Ya sudah dikasih fasilitas nikmat banget hidupnya, tapi membuat kekacauan di pulau itu. Terus ditenggelamkan pulaunya oleh Allah. Boleh? Boleh dong ya. Ya kita saja tadi kan saya katakan tadi Karena kadang, kadang ada satu kampung diboikot. Kenapa? Karena kejahatan di kampung itu sudah terlalu diboikot aja, diisolasi. Ya, jangankan kejahatan begitu, ya penyakit aja kita isolasi, ya enggak? orang yang sakitnya luar biasa ini dikhawatirkan akan menular penyakitnya seperti pandemi kemarin jadi ya, isolasi di rumah kita bilang tega banget kita nggak boleh keluar nggak boleh uh, berapa bersosialisasi ini negara bahkan kalau keluar kita akan diberikan sanksi macam-macam wah ini jahat banget mau bilang begitu Enggak, kalau kita semuanya merasakan bahwa ada bahaya dalam diri kita yang bisa menular, bahaya itu kepada orang lain, kita sembuhkan dulu. Nah, sama ada orang itu secara psikologis, kadang-kadang jahat banget gitu. Yuk, kita benahi dulu, perbaiki dulu sampai dia baik, sampai dia tobat, maka dia boleh kembali berinteraksi dengan masyarakat lain. Bahkan Islam sangat-sangat jelas ketika ada seorang anak atau seseorang yang punya harta melimpah begitu, tapi dia menggunakannya secara tidak proporsional gitu ya. Habiskan, dihambur-hamburkan, nah dicegah oleh negara yang disebut dengan al-hajru. Nanti dia dikasih saja jatah per hari misalkan sejuta. Biasanya dia habiskan 10 juta per hari. Dia cuma kasih saja sejuta aja udah banyak banget buat ngapain gitu. Nah itu contoh. Atau dikasih jatah 100 ribu aja per hari. Cukup insya Allah untuk makan, minum, segala macam. Nah dia tinggal di satu tempat tertentu yang dijaga. Maka ada bahasa di kita dengan istilah rehabilitasi. Direhabilitasi, diperbaiki dulu mentalnya, jiwanya. Ya ketika dia menjadi apa? konsumen narkoba begitu ya, maka direhabilitasi supaya dia mulai tertata kembali makanannya, minumannya, tidak ada ketergantungan kepada e, narkobanya. Ya, saat pengobatan biasanya bertahap, tidak langsung di cut sekaligus gitu. Biasanya masih dikasih yang tadinya satu gram jadi setengah gram jadi seperempat Yang Lama-lama hilang tidak ada. Nah proses itu kadang-kadang terjadi. Dulu di masa Nabi juga Shallallahu Wasallam ketika para sahabat kalau dikat langsung begitu masuk Islam haram tuh yang namanya judi dan arah mungkin mereka akan keluar lagi. Tapi diberi tahapan-tahapan baru penegasan haram arak dan judi itu di Madinah munawarah Bukan waktu di Makkah, tapi di Madinah Munawwarah ketika situasinya sudah sangat mendukung, lingkungan juga mendukung, keimanan ketakwaan juga sangat-sangat stabil. Maka turun ayat itu, ya dan langsung mereka merespon tadi istajabu mereka meresponlah baik ya Allah sambil mengatakan apa intahaina intahaina mereka mengatakan cukup ya Allah kami berhenti ya kami akan berhenti ya Allah karena pertanyaan Allah apa fahal antum muntahun kalian akan berhenti kata Allah maka mereka menjawab intahaina kami berhenti ya Allah. kami akan berhenti seperti itulah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal, pencipta penguasa yang maha memahami alam semesta ini dan mengaturnya, memfasilitasinya baik Pak pun tenanuka Suhun saya harus he, maaf bagus kalau pertimbangan saya menjelaskan ini penting menurut saya jangan sampai ada salah faham setiap konsep demi konsep yang kita pelajari Kok, dalam Islam masih ada yang namanya perbudakan? Ya, namanya perbudakan hari ini tidak bisa dibuang, tidak bisa dihilangkan kata "perbudakan", diharamkan total, sementara masih terjadi dalam hidup manusia. Yang penting, bagaimana perbudakan itu ditata secara benar, baik, dan sangat manusiawi, bahkan lebih banyak dirangsang, bahkan dianjurkan oleh Islam untuk memerdekakannya tidak diharamkan secara total tolak itu bagaimanapun berat tidak bisa diterima dalam kehidupan sebuah keluarga namanya perceraian itu berat tapi Allah tetap membolehkannya walau itu sesuatu yang paling dibenci Allah Allah benci banget dengannya talak itu sendiri tapi kenapa masih ada pembolehan karena ada situasi yang kadang-kadang begitu cerai dia lebih mungkin lebih baik dibandingkan situasi tetap bersama ya suami istri itu cerai bisa lebih baik atau bukan lebih baik tapi lebih ringan madaratnya misalkan ya kalau terus-menerus kekerasan di rumah tangga itu tidak bisa terbendung ya kekerasan suami pada istri atau istri pada suami bisa saja itu terjadi sebaliknya tapi tentu yang dominan adalah suami terhadap istri kalau terus menerus istri kasihan, tidak bisa hidup dengan nyaman, tentera, maka perceraian buat dirinya lebih meringankan. Ya, toh tidak ada kepuasan dari seorang suami misalkan istri minta khulu, minta cerai dengan cara dia nebus. Ya, misalkan ya tebusan itu tentu nanti hakim yang menentukan bukan sang suami kata sang suami, "Boleh aku ceraikan tapi kamu harus bayar satu miliar." yang dilihat adalah bukan suaminya tetapi pertimbangan nanti dari hakim yang pantas ya kalau hulu itu misalkan cukup seratus ribu ya seratus ribu kalau sejuta ya sejuta sudah ya dibandingkan dia tetap mempertahankan rumah tangganya dalam kejahatan dan keburukan halo nah itulah ada pertimbangan jadi istilah tolak kenapa tetap diakui ada dan hukumnya masih boleh karena ada solusi untuk meringankan beban dibandingkan dia lanjut dalam rumah tangga penuh dengan kekerasan dan kesaliman. Kan di situ cara men menghentikan kesaliman sang suami. Halo? Suami yang jahat kayak gitu misalkan mohon maaf atau galak kayak begitu, kasar kayak begitu. Jadi dihentikan dengan apa? Dengan perceraian. Kan sudah tidak ada hubungan lagi. Apa urusan lu bentak gua? Gitu. Ya. Apa urusan lu? Nyubit gua atau nampar gua, saya bukan siapa-siapa lagi. Sebagai istri pun tidak boleh diperlakukan begitu, apalagi orang lain. Ya, itu contoh. Ingat ya, kalau kamu nanti punya suami, galak kayak begitu, cerai lebih baik buat kalian, ya. Bukan nyuruh cerai, bukan. Tapi kalau bisa bersabar, silahkan. Tapi kalau tidak mampu bersabar, yang terjadi adalah dia terus jahat, dia terus zalim, ambil pilihan yang terbaik. Tentu setelah apa? Setelah kamu sekalian berembuk dengan orang tua, dengan seluruh pihak, minta nasihat, dinasihat. Itu kata tolak hanya paling ujung banget gitu saja. Paling ujung gak ada alternatif lain kecuali itu. Kalau masih bisa didiskusikan, diperbaiki bila perlu, suami ditahan gitu di penjara gitu ya. Ya, setahun sampai dia luluh hatinya terus keluar ya, sepanjang di penjara. Misalkan istrinya terus ya mengirimkan doa, mengirimkan makanan sebagaimana biasa sambil menasihati. Makanya, Bang, jangan galak-galak sama gue gitu ya. Jadi, lu di penjara kan? umpamanya kalau itu solusi yang terbaik buat dia memperbaikinya kenapa tidak silahkan saja dilakukan kan ada hakim yang menentukan ya tapi gempar banget viral nantinya ya istri memenjarakan suami ya <tnak> itu juga tentu ya selama masih bisa dihindari dihindari Baik, Pak Ceng, Hatur Nuhun, saya komen sedikit di sini. Bukan sedikit, ya banyak juga tadi komennya. Untuk menentukan dan yuk di majelis ini kita dudukkan setiap kata, kalimat, konsep, dan ajaran Islam yang kadang-kadang terkesan oleh sebagian orang kok jahat banget, kok galak banget, kok kasar banget. Tentu pahami duduk persoalannya. Kenapa Islam misalkan masih mengakomodir kata kital tadi ya peperangan bahkan ada yang disebut dengan jihad perang dengan bentuk e, perang suci bahasanya tentu harus difahami duduk persoalannya kapan itu bisa disebut jihad perang suci tapi kapan pembunuhan bisa dianggap terorisme itu juga bisa kita pertimbangkan Ya, jangan kata pembunuhan dalam Islam bahkan jihad menjadi alat untuk mengembangkan terorisme nakut-nakutin orang apalagi membantai dan membunuh serta membom orang tanpa ada catatan kesalahan yang jelas dan definitif ya itu juga sebuah kesalahan fatal dan tidak boleh bahkan bisa jatuh haram nantinya baik sekali lagi saya haturkan Jazakumullah Allah Mangga Faicheng dikembangkan lagi masih ada waktu 10 menit untuk kita diskusi. Baik Bapak Ibu yang ingin close bangotala, dipersilahkan masih ada 10 menit Insyaallah untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Susunan ini, susunan apa? Susunan mayat, maupun ada negatifnya, ada yang lebih di baris yang ada terus. Supaya apa? dipersilahkan dari siapa dulu mungkin dari Dr. Agus atau dari Pak Somana atau yang lainnya silahkan Mangga Pak Agus Mangga silahkan Prof. Mir hadir bersama di sini masih belum terlihat Ustaz. Baik, dari Ibu Rita sementara ini belum rutin tidak apa-apa Bu Rita ya tapi mudah-mudahan setiap pagi bisa buka handphone kemudian tetap hadir walaupun sambil jalan sambil masak sambil apapun ya Bu Rita itu juga insya Allah bisa menambah keberkahan kita bersama di sini. Ibu menyumbang keberkahan dari Allah buat majelis ini dan tentu Allah pasti akan membalas yang terbaik buat kita bahwa kita ada dan hadir bersama di tempat yang sangat-sangat diberkahi di pagi hari ini kemudian juga dari butik tik jasa kumulakar jasa sama-sama butik tik atas kehadirannya ya kalaupun mau pamit mangga silahkan ya mangga yang lainnya Pak Agus silahkan Pak Agus Mr. Tami Mr. Tami, you change your uh, your your pictures, sir. Huh? Hello, alaikum, May peace be upon you. alaikum <laughs> Hello, assalamualaikum alaikum, wabarakatuh. Mr. Tami, is it your feature, your uh, new picture? I think this. <coughs> Oh, you, oh, my profile pic. Yes, uh, I've uh, uh, i I've been uh, Talking to some brothers in the United States, um, oh, oh. yes. And on Monday, there's a holiday. There's a new holiday in the in the U.S. It's called. Okay. Uh, uh, it is called Juneteenth. Juneteenth. <clears throat> What's the uh, I meaning of Juneteenth? Uh, June, yeah, June, like the month, and then teenth, like uh, T E E is like a like a, It's like a month that relates to the independence of the slavery uh okay. slave in the United States and, yes. and and actually this picture that i have on my profile pic his name is uh Abuya Sulaiman he's from a muslim from senegal who was uh taken to the us uh, as, as a, a slave, slave i think as yeah. a slave yeah yeah and mashallah he doesn't have any formal education but he used the islamic uh, education that he learned from Senegal to leave U.S. slavery and then enter to the U.K. and became a very important uh, philosopher, important theologian, right? And he battled against many Christian theology, uh, secular theology in the U.K. in the 18th and 19th century. So, and the result, and the result is uh, Obama, I think. Ob Obama. <laughs> as, uh, <laughs> oh, sure, yes, of okay, course. Okay, yes, okay. yes uh, <laughs> Obama have led you as a state. Yes, <laughs> yes. So, a lot of progress, inshallah. There should be more progress, yes, yeah? Right. yeah? Yes, that's so, right. So, yes. So, yeah uh, So, it's uh, tomorrow or uh, yesterday. Uh, it was uh, it was over the weekend. I think it was uh, June twelfth, uh, Sunday or Saturday of yesterday, last uh, last Saturday or Sunday. Okay, Sunday. Yeah, yeah. Please check it out. I'll send to the chat. It's called Juneteenth. Um, it's a it's a it's a holiday. I think it started last year in the U.S. old already yes. that June. Jadi, ini juga, Bapak Ibu sekalian, hikmah dari perbudakan sebenarnya di satu sisi. Ya, bagaimana dulu waktu beberapa negara menjajah Senegal, menjajah Afrika secara keseluruhan, kan banyak yang dibuang atau dikirim, salah satunya ke Amerika. Nah, ini juga hikmah penyebaran Islam. Akhirnya, salah seorang ulama tadi, siapa Syekh? Siapa kata beliau tadi Bapak Ibu sekalian, ya beliau sampai di sana dan dia ternyata ya di sana juga kan dipekerjakan tidak di apa tidak di penjara, kemudian itu biasanya kalau dibuang ke sebuah negeri atau ke sebuah pulau itu dipekerjakan di sana, dipekerjakan dia membangun situasi di sana dan alhamdulillah saya bilang tadi uh, the result itu hasilnya akibatnya apa seorang Obama yang kulit hitam mohon maaf bisa menjadi presiden di sana itu uh, salah satu hikmah ya kita tentu saja sangat sangat apa ya sangat menentang segala bentuk penjajahan tapi ketika itu terjadi ambil hikmahnya saja apa hikmah di balik peristiwa itu kita tidak pernah ya Menghendaki ada perceraian, tapi kalau terjadi ambil hikmah oleh kedua belah pihak di situ, gitu kan? Kalau kita menghadapi sesuatu yang ternyata buruk menurut kita, seperti tadi, slavery, ya, yang namanya apa, perbudakan, misalkan tentu uh, siapapun tidak ingin menjadi budak atau seharusnya tidak boleh siapapun memperbudak yang lain kita sama-sama makhluk Allah sama-sama hamba Allah tapi kalau itu terjadi ketika ada situasi ya jadi minggu Juni dia bilang minggu Juni tanggal 19 yang kemarin ya hari Minggu yang kemarin Sunday yesterday jadi uh, minggu kemarin itu ada uh, hari di mana di sana diperingati sebagai hari-hari apa semacam perbudakan masyarakat terutama dari kulit hitam ya sebagian besar tapi hikmahnya apa bagaimana orang kulit hitam bangkit melawan dan melawannya tentu dengan budaya dengan pendidikan kan dia tidak melakukan semacam pemberontakan kan walaupun di awal-awal mungkin melakukan itu sekarang juga masih ada tapi yang terbaik pemberontakan itu dilakukan dengan apa dengan kultural secara cultural mereka membangun kepribadian yang kuat hebat percaya diri cerdas begitu akhirnya dia bisa memimpin saya sangat terkagum tentu saja dengan kalau Obama itu apa Obama itu ceramah gitu eh uh, kalau Obama itu ceramah itu uh, atau pidato itu luar biasa memang ya artikulasi bak kata bahasanya cara mengungkapkan retorikanya dan juga isinya kontennya kan banyak yang retorika saja hebat gitu ya cara mengungkapkan tapi isinya kosong kalau Obama bagus ya pemikiran pemikirannya anak-anak sekalian boleh kamu nanti kalau ada pidato-pidato Obama yang sudah sudah ada di, di beberapa YouTube juga dan di bawahnya sudah ada terjemahannya boleh tapi sebaiknya jangan pakai terjemahan pokoknya dengerin aja sampai kamu mampu menangkap makna dan kandungannya is it right uh, brother Tommy yes Usa Amang, that is correct 100% <laughs> 200% yes two, yes 1000 <laughs> 1000% Oke, okay, thank you so much Mr. Tami. Baik Bapak Ibu sekalian Mereka yang lain, juga. Pak Aceng Mangga, ini Pak Aceng sudah memberikan uh, ya semacam terjemahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Tami tadi ya. Jadi Juntin ya. Ya Pak Aceng biasanya cepat yang begini ini dia langsung search ya di Begitu ya Pak Aceng. Kemudian bisa diberi informasi. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian ketika ada hari Anti Islamophobia itu juga di, di, di zaman Joe Biden ini juga lumayan ya sehingga tahu uh, Islamophobia itu kan takut Islam ini sudah sudah menghantui ya dunia ya khususnya Amerika. Nah kemarin uh, Joe Biden juga semacam meresmikannya untuk ada hari anti islamofobia bahkan di PBB juga sudah dikumandangkan anti islamofobia kasihan islam ini terus ditakuti saja padahal yang kita yang kita tawarkan itu adalah kedamaian sesuai dengan kata islam ini bukan retorika nyata fakta yang kami hadirkan adalah sebuah kedamaian orang salah mood kita maafin nggak kita balaskan begitu kata Rasulullah dari Allah azza wajalla kemarin fala tazolamu. orang zalim pada kita saja nih Nikol Nikola masih ada ya orang zalim pada kita saja sedapat mungkin tidak kita balas dengan kezaliman lagi tapi balas dengan senyum dengan kebaikan ya sehingga kita bisa mampu menghentikan ya Fatih menghentikan kezaliman dia Pak Aceh, kalau tidak ada yang komen, tidak ada yang masukkan lagi, dicukupkan karena waktu sudah jam 7.30. Oh, Terima iya. kasih kepada semuanya. Pak Somana mau komen, Manggil silakan. Satu menit. Sedikit, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita resapi, ketika kita uh, perhatikan segala kejadian, segala aturan yang dibikin, yang di ini kan oleh Allah, itu sebetulnya oleh kita, itu ada manfaat. Nah, ada manfaatnya, gitu ketika kejadian-kejadian itu sebetulnya, ketika kita resapi, ketika kita perhatikan, di akhirnya kita mendapatkan e, suatu nuansa yang baru. Mungkin gitu, makanya e, ke, ketika ada kejadian, ketika ada e, permasalahan, kita wajib untuk bersabar untuk menghadapinya. Mungkin itu saja Ustadz e, karena waktu udah lebih dari 31. puluh satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima kasih Pak Semana, walaupun singkat tapi cukup menguatkan Pak Semana ya bahwa setiap aturan yang dibuat dimanapun apalagi oleh Allah SAW pasti dalam koridor manfaat buat manusia. Kami buat aturan tentang pertambangan manfaat tentang bagaimana cara mengatur pertambangan, walaupun kadang-kadang suka dicari celah kelemahannya, ya <guluh> akhirnya kalau bahasa digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran atau sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, itu kadang-kadang mereka mengklaim saya juga kan rakyat, betul Anda rakyat pengusaha betul, tapi Anda rakus gitu. Ya, Anda punya satu triliun, yang lain satu rupiah pun susah hidupnya. Coba perhatikan mereka. Oke lah, Anda punya satu triliun tapi berbagi dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka juga. Itu baru keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik Pak Aceng, bangga dicekapkan insya Allah. Baik, saya kelahir atas terhapur pada kesempatan pagi hari ini. Banyak informasi, banyak inspirasi yang didapat oleh kita semua insya Allah. Baik Bapak Ibu dan para santri jamaah Majelis Tarbiyah Interaktif yang di Mekkah Subhanahu wa taala, sudah jam 7 lewat 33, kita akhiri insyaallah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan terlebih dahulu beristighfar tiga kali. Astagfirullahal azim, astagfirullahal azim, astagfirullahal azim dan doa kifatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah bisa kemulakan petir kepada para sumber dan juga hadirin yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Allah Alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.